Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, jumpa lagi dalam channel saya ini. Dalam kesempatan pagi kali ini, saya baru saja mengasih comboran kepada sapi-sapi di kandang kami ini. Dan lanjut, jadwal selanjutnya adalah survei bakalan. Jadi ikuti terus dan simak terus perjalanan saya ke sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan tentunya sebagai semangat saya untuk terus memberikan video-video terbaik untuk sahabat ternak semuanya di rumah. Yuk ikuti terus perjalanannya. Ya, sekarang saya sudah sampai di kandang bakalannya sahabat ternak. Kita lihat bokongnya lebar. Ini kalau kita lihat bentuk kepala dan coraknya seperti si Bejo, sapi yang saya ambil juga dari Mas Hermanto dulu. Tuh sih. Ayo si kilang dengkang ngono lho. Memburi ngono. Kan miringnya pol anak padu iko ya. Iki bobot iya oleh telu pitu telu enam. Ini sapinya dengan harga 19 berapa mas? 19,2. Kita lihat makan hijaunya sangat rakus. Ini ada dua ekor. Ya salah berarti pedet cilik ini kamu? Cilik semua ya belum sapi. Udah sapi gede kan Jan? Kemang lo, kurang dawa sidik kena ya. Gue nak ngelik dawaan ini kandang. Ini sapinya sepertinya cacingan, saya betulnya kalau dilihat dari bulunya yang kusam dan berdiri seperti itu di area perutnya, dan perutnya juga sedikit buncit. Kita lihat sekali makanya. Sapi ini saya perkirakan umurnya baru kisaran 1 tahun karena dipelihara pemiliknya baru 6 bulan dengan harga masuk 15. Perkiraan saya waktu beli sekitar umur 6 bulan juga. Cara diguyang enggak resik sithik mau ya kita ganteng. Dan ini ada lokasinya di gunung tempat saya sering mengambil sapi. Ini seputarnya adalah area perkebunan kopi dan juga kapuk atau randu itu. Kita lihat. Ada juga rumput otot ya mah rumput gajan. Gajan biasa mas sih? Biasa. Lemu-lemu kayak Pak Cong. Ngawar ngawar kledong. Kita lihat dadanya cukup lebar sahabat nak. Bejo kok bisa aku fotore. Lho sapi ngene iki mang padha dadi ngene kok aku ngomong to. Ini kita lihat dadanya lebar sekali. Cuman lehernya memang belum isi karena masih pedet. Untuk punggungnya juga lebar. Setahun ini paling ora. Setahun paling ora lagi ono pitung kintalan. Nah, cacingnya hilang.
Sampean kuat tahu metu cacing rupa anu Mas? Rupa putah-putah ngono kok. Tahu, kode sago tapi jero kayak putu gede. Heeh, iku ku jerone ku apa ya Mas? Modelnya kayak bening ngono ora putah, jerone ana cilik-cilik ne. Iku mbok obat apa Mas? Iku permisin. Apa Mas? Permisin. Suntik tak Eh ora diwar campuran ora? Ya, tak baca lah aku kok. Tak urune mangan, tak urune campuran. Wah ya positif. Ini sampingnya juga ada sahabat ternak metal tapi genetiknya kurang bagus, masih masuk pegon. Ini setengah-setengah. Yang itu sudah lumayan bagus posturnya. Kita lihat kupingnya atau telinganya lebar dan lancip seperti sapi-sapi pegon. Kalau yang ini sudah agak bulat dan kecil ujungnya. Jadi untuk mengetahui sapi jenis atau pegon, saya biasa melihatnya dari bentuk telinganya yang seperti ini. Kalau sapi pegon biasanya telinganya memanjang dan ujungnya lancip, juga bulu-bulunya tidak selebat ini. Songolas buntut kemarau oleh. Ini 19 lebih sahabat ternak mintanya Mas Hermanto. Tingginya sedada saya. Ini sapi ini prospek jadi sapi besar, tapi dengan jangka pemeliharaan yang lama tentunya harus setahun lebih, karena sapi ini masih pedet sekitar umur 1 tahunan. Kita lihat kakinya juga lumayan kokoh, besar-besar. Bokongnya ada ngisi istimewa. Kita lihat bokongnya tebal juga. Sayang ini terlihat kotor karena tidak pernah dimandikan sepertinya sapinya. Kita lihat iki dodone ambo Mas bakale ning dodone apa gulune ra iso ngisi model ngene iki agarane. Kita lihat sapi sampingnya. Ngilir kok bunda era ono. Aku ambil bejo tukune ketoke api iki. Tapi kecara salah satu gede. Dawa aku ora foto nek kok. Eh sapi ngene tek kok dadi ngono-ngono kok kuat. Kumen. Yo. Kita nang ambil iki apa iki. Tapi dawa sithik. Ini 19.2, saya tawar 19 sahabat ternak, kira-kira cocok apa enggak masuk di kandang kami. Ikuti terus dan simak terus videonya. Selanjutnya saya akan mengambil ampas tahu dan melihat bakalan-bakalan milik Mas Tomo, yaitu pabrik ampas tahu di Kudus sana. Sekian dulu videonya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia. Sekarang saya sudah sampai di kandang milik Mas Tomo, yaitu pabrik atau pemilik pabrik ampas tahu. Sebelumnya sudah laku terjual semua. Ini paling mantul satunya, super. Sekarang sudah besar dan itu ada 2 pegon, bakalan pegon. Kita lihat sama si metal sudah bangun. Ini dulunya pedet, sudah dipelihara di sini sekitar 1 tahun.